Hai guys, mari kita lanjut ke video menyiapkan sesajen dan keseruan saat menabur bunga dan membakar lilin di kuburan. Let's get into the video. Jadi ini ketupat yang tadi kita beli. Ini ada ini segini. Itu 50 sen. Jadi tadi aku beli 2 dolar. 7 ya, ini ada 7. 7 ini 50 sen. Jadi aku beli 2 dolar. Dan di sebelah sini kita udah siap mau bikin kue. Mau bikin kue bolu, kue cake ya. Untuk sesajen besok ada yang harus dibawa ke rumah nenek aku, ada yang taruh di sini. Jadi ya seperti itu deh guys. Jadi sebentar lagi kita bukan sebentar lagi sih, ini udah mulai membuat kue. Bolu coklat. Tambah coklat. Kalau gue benar lagi, kan Jordan. Ini lah lagi. Amah. Kira. Ini adalah bunga tabur yang akan dibawa ke kubur. Di sini aku juga memakai daun pandan biar harum. Ini adalah meja yang disiapkan untuk menaruh sesajen. Jadi meja itu dibentang kain adat kita ya guys. Dan di sini ada lilin dan juga ada sirip pinang. Sekarang udah tanggal 2. Jadi saatnya kita ke kubur untuk nyekat. Jadi sekarang kita udah ada di area kuburan. Ini penuh, jadi parkirnya lumayan jauh dari pemakaman umum. Jadi kita harus jalan, guys. Ada. Jadi di dalam ya ada lilin sama bunga tabur. Jadi pemakaman umumnya masih di depan sana, masih lumayan jauh. Tapi karena banyak banget orang yang datang buat nyekar, jadi parkirannya penuh dan kita harus parkir lumayan jauh dari pemakaman umum. Jadi ya, seperti inilah.
Ini kita udah di dalam Santa Cruz atau di dalam tempat pemakaman umum, dan di sini ada misa atau perayaan Ekaristi itu dilakukan sepanjang hari ya. Jadi sepanjang hari di tanggal 2 itu. You done? In the name? Yeah. In the name. In the name. In the name. Okay. In the name of the Father. In the name of the Father. Your hand. Your hand. In the name. Nah, kalau yang ini itu adalah cruise boat atau salib besar. Jadi di sini mereka kita bakar lilin untuk keluarga-keluarga yang tidak bisa kita datengin kuburnya. Jadi kita bakarnya di situ. Jadi setelah dari kubur kita pulang lagi ke rumah, dan di sini sesajen sudah disiapkan di atas meja oleh mama karena mama tadi nggak ikut kubur. Lalu jadi sajen itu disiapkan sebelum jam 6 sore, dan lalu lilin dinyalakan dan semua lampu di rumah itu dimatikan, dan pintu-pintu rumah harus dibuka, pintu depan sama pintu belakang itu dibuka, karena setelah lilin dinyalakan biasanya orang yang menaruh sesajen atau menunggu sesajen itu berdoa atau memanggil atau mengundang para arwah untuk datang bersantap malam. Akhirnya guys, yang ditunggu-tunggu ini lilinnya satu udah mati, itu tandanya kita udah bisa makan. Semua pada belum makan malam karena menunggu untuk makan ini. Ini namanya lamak ya, sesajen. Ini ada sirih pinang, ada cake, ada kuah dari ayam ini. Ini ayam rebus tanpa pakai garam atau pakai apapun, cuman rebus kosongan aja. Terus di sini ada nasi, di sini ada teh, dan ada kopi. Tuh lo lihat guys, kopinya berkurang kan. Dan ini nasinya juga nggak tahu ya, ini pada lubang-lubang. Tandanya mereka datang guys buat maam. Ini lubang di sini. Kopinya itu loh yang terlihat banget kurang kan. Sekarang semuanya udah bisa makan, mulai dari sirih pinang dulu baru bisa ambil yang lain. Tapi yang pertama harus sirih pinang dulu. Sekarang udah jam 9. Jadi kita belum bisa makan kalau lilinnya belum ada yang mati. Tapi karena ini lilinnya udah ada mati satu, jadi itu udah bisa makan. Artinya mereka udah selesai makan.